Oke, okay, uh, tes tes. Selamat pagi, Mas Dimas, Mas Almas, Mas Salman, Mas Alfiansyah. Apakah sudah ready? Halo, sudah Pak. Oh, udah ya? Oke, okay, kita mulai saja ya. Uh, Perkuliahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman di sini dalam kondisi sehat walafiat ya. Tidak kurang sedikit apapun. Marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini langkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan ini bisa diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, okay, uh, cukup. Oke, okay, uh, sebelumnya presensi dulu ya. Oke, okay, ada siapa saja? Oke, okay, Mas Salman. Hadir, Pak. Hadir ya, Mas Alfiansyah. Ya. Mas Alfiansyah. Nah, uh, sebelumnya minggu lalu sudah saya kasih tugas, ya teman-teman. Ya, apakah sudah dikumpulkan? Saya baru melihat ada beberapa orang yang belum. Nanti uh, hari ini saya tunggu, ya teman-teman, ya seperti itu. Di mana ya, Pak? Uh, di email saja. Oke, okay. oke, okay, pak. Ya, nah, uh, berkaitan dengan minggu lalu, ya, uh, minggu lalu sempat saya kasih tugas berkaitan dengan uh, teks, ya. Nah, kali ini saya sedikit ada materi sebelumnya, ya, sebelum minggu depan itu, teman-teman melaksanakan UTS, ya. Oke, saya share dulu. Oke okay, sudah muncul ya. Nah materi kali ini berkaitan dengan eh, sorry kan ini jadi... nah ini ya. Nah materi kali ini berkaitan dengan tugas yang kemarin yaitu tentang teks ya atau kalau di sini sering kita bilang namanya tipografi ya. Nah, ada yang tahu tipografi itu apa? Tipografi, tentunya, kalau tipografi sendiri bermain dengan teks, ya bermain dengan font dan segala macam yang berhubungan dengan huruf uh, dan angka, ya. Nah, saya sedikit jelaskan. Nah, tentunya di sini teman-teman sudah tidak awam dengan sebuah huruf atau font ya. Nah, itu adalah bentuk sebuah visual yang dibunyikan sebagai kebutuhan komunikasi verbal ya. Jadi ada huruf, ada angka ya. Ada huruf A sampai Z, terus kemudian ada angka 0 sampai angka 9. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari visualnya itu tadi nah tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf dan penghuruf dan penggunaan huruf tadi dalam aplikasi desain komunikasi visual atau mungkin sering juga pada aplikasi desain grafis ya tentunya di Photoshop juga eh, bermain dengan font bermain dengan tipografi bisa bisa sekali seperti itu ya nah eh, Terus kemudian nah saya sedikit kilas soal sejarah ya, teman-teman ya. Jadi sebuah e, alfabet khususnya itu sudah ada dalam e, sejarah dulu ya, tepatnya pada bangsa Yunani, dia mengadaptasi sistem yang dinamakan alfabet ke dalam struktur anatomi huruf yang lebih teratur dengan menerapkan bentuk-bentuk geometris ya, ada bentuk-bentuknya sampai kita bisa baca ya. Nah, terus kemudian perkembangan yang terpenting di sistem alfabet adalah penerapan pola membaca ya, dari arah kiri ke kanan ya. Kalau e, untuk standarnya kita baca itu dari kiri ke kanan seperti itu. Nah. Terus, kemudian eh, dia dinamakan alfabet ponision. Nah, dari kanan ke kiri, nah, ini eh, kebalikannya ya. Biasanya, kalau kita di Islam gitu ya, kita membaca huruf Arab itu dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, eh, istilah alfabet tadi ya, berasal dari singkatan dua huruf pertama dalam sistem alfabet Yunani itu sendiri ya yaitu ada alfa dan beta. Nah, terus kemudian sistem alfabet terus berkembang hingga akhirnya bangsa Romawi menyempurnakan ke dalam bentuk huruf yang sebagaimana kita kenal dan gunakan sekarang ya. Nah, di situ juga spesialnya ya, spesialnya ada namanya angka Romawi ya, karena memang eh, dulu didesain oleh bangsa Romawi ya. Nah, seperti itu terus kemudian uh, huruf a sampai huruf z nah di situ juga ada huruf besar maupun huruf kecil nah itu juga menandakan uh, untuk sesuatu yang berbeda seperti itu tapi tetap dibacana dengan hal yang sama gitu ya nah uh, itu sedikit sejarah saat alfabet itu diciptakan nah tapi kita lebih banyak Mengetahui soal apa namanya font atau huruf yang bakalan kita gunakan dalam ilmu grafika komputer, ya. Nah, yang pertama, kita harus pahami dulu jenis huruf atau font yang digunakan dalam komputerasi, komputerisasi, ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengetik atau mungkin menggunakan... Huruf atau mendesain itu pasti juga harus paham dulu, kira-kira jenis fontnya menggunakan font apa, dan uh, beberapa jenis font itu juga memiliki kegunaan khusus, biasanya seperti itu. Bahkan juga saat ini, untuk uh, tipe ya, kalau tipe tipe font itu banyak sekali ya, ada mulai Times New Roman, Arial. Nah, itu adalah bentuk-bentuk. Uh, Font yang sudah dijadikan seperti itu. Cuman di sini secara garis besar huruf-huruf uh, atau font tadi digolongkan menjadi empat jenis saja. Ya, ada serif, ada sans-serif, ada slab serif dan script. Nah, ada yang tahu bedanya empat ini? Misalkan serif digunakan untuk apa? Sans-serif digunakan untuk apa? Slab serif digunakan untuk apa? Dan script seperti apa? Nah, itu pasti ada gunanya masing-masing. Cuman yang di sini kita perlu ketahui jenis huruf fon itu adalah banyak tipenya ya. Cuman e, untuk besarnya itu tadi dibagi jadi empat itu. Nah Anatominya di sini kalau fon itu pasti ada yang pertama tipenya ya. Terus kemudian besar kecilnya, jaraknya dan sebagainya. Nah itu juga perlu. Uh, kita bicara dulu yang pertama itu ada namanya font serif ya. Nah serif itu terdi uh, memiliki ciri sirip ya atau kaki berbentuk lancip pada ujungnya. Nah kalau teman-teman menemui font seperti ini, ini adalah jenis font serif ya. Nah dalam tipografi dia disebut counter stroke yang dipercaya dapat membuat mata lebih nyaman melihat kumpulan huruf dalam jumlah banyak serta berfungsi untuk mempermudah dalam membaca suatu kalimat. Nah, biasanya uh, jenis-jenis font itu ada banyak ya, ada Times New Roman, Georgia, Garamon, Cambria dan sebagainya. Dan itu dia memiliki se memiliki sirip berbentuk lancip. Seperti yang tak bilang dia, jadi tak bilang tadi contohnya Times New Roman biasanya digunakan untuk kita mengetahui tugas atau membuat skripsi atau membuat sebuah eh, apa namanya laporan, nah itu biasanya kalau standar untuk penulisan menggunakan tamsu roman, ya karena apa? karena memang saat kita melihat font sebanyak itu, kita masih bisa nyaman untuk melihatnya dan membacanya juga bisa lebih jelas seperti itu. Nah ada beberapa font yang memang khusus oh cuman khusus untuk mendesain atau sebagainya karena memang dia susah bukan susah dibaca ya bentuknya yang agak aneh seperti itu nah seperti yang tadi bilang tadi nilai readability yang baik jenis font ini sering dijadikan untuk judul ataupun headline artikel karena lebih terlihat menarik jika dalam ukuran besar ya namun tidak jarang juga font ini digunakan untuk isi konten misalnya seperti buku, artikel, majalah dan sebagainya. Makanya mereka sering menggunakan font jenis serif, ya. Contohnya apa saja? Times New Roman, tadi Georgia, Garamon, Cambria dan sebagainya yang ciri-cirinya adalah seperti ini, ya. Terdapat lengkungan serif atau counter stroke ya, kontras antara tebal dan tipis garis font terdapat palang dan garis horizontal pada font. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ada sirip juga, terus dia biasanya kontrasnya itu beda ya. Di sini misalkan agak tipis, di sini agak tebal. Nah, seperti itu. Nah, di sini tebal, di sini agak tipis, baru agak lempung seperti itu. Ya, dipegang dulu ya. Iya oh ini 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 sopek ya nggak apa nggak apa nggak apa nggak bisa emang nggak bisa nggak bisa ini ya nanti nah terus kemudian itu serif ya terus kemudian lanjut lagi ke arah sans serif ya nah sans serif ini kebalikan dari jenis font serifnya nah di sini ada namanya san sendiri memiliki arti tanpa atau tidak ya Nah, jenis font ini tidak memiliki sirip kaki berbentuk lancip pada ujungnya. Jadi dia bentuknya agak kaku. Ya, tidak ada lancipnya. Langsung saja S ya, misalkan langsung S, A langsung A, N langsung N. Beda dengan serif tadi ya. Pasti ada embel-embel lancipnya ya, seperti itu. Tapi kalau sans serif tidak ada. Nah, Uh, biasanya kalau saya serif ini hurufnya lebih tegas ya, terus kemudian bersifat fungsional dan lebih modern. Nah biasa digunakan untuk isi konten karena lebih memberikan kenyamanan, kesan formal dan sederhana saat dibaca. Nah kalau sans serif ini tetap mudah dibaca, cuman biasanya kebutuhannya khusus untuk yang agak modern ya seperti itu. Misalkan untuk kebutuhan desain poster atau untuk kebutuhan desain judul, judul buku, nah biasanya menggunakan sans serif. Nah, contoh font yang digolokan sans serif itu ada banyak ya, yang mungkin sering teman-teman dengar adalah Arial, nah, Helvetica, Futura, Century Gothic. Cuman yang paling sering adalah Arial ya, seperti itu. Nah, ini contoh jenis Arial yang di sini ya, Nah, eh, apa namanya tiga ciri utama sans serif adalah garis melengkung berbentuk square atau persegi. Jadi dia tidak ada ujung siripnya. Terus kemudian tetap ada perbedaan kontras yang sangat halus. Nah, kalau tadi kan kalau serif kan kontrasnya agak kelihatan tebal ya. Maksudnya ada yang benar-benar tipis, ada yang benar-benar tebal. Tapi kalau ini benar-benar halus, kita sampai tidak mungkin tidak bisa membedakan ternyata itu kontras untuk ketebalan hurufnya itu beda seperti itu. Nah, terus kemudian untuk bentuk keseluruhan mendekati penekanan ke arah garis vertikal. Jadi dia lebih ke arah tegak lurus dari atas ke bawah seperti itu. Jadi patokannya di situ ya. Nah, di sini contohnya font Arial ya. Di situ ada A B C hingga Z ya. Terus, kalau huruf kecil sama huruf besarnya juga masih kelihatan tegas, gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis ponsan -jenis serif seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum ya? Nah, terus kemudian saya lanjut lagi, yaitu ada namanya slab serif. Ya, nah, bedanya slab serif dan... Serif adalah uh, dia punya uh, sirip tapi bentuknya persegi ya seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Jadi kalau tadi kan siripnya agak lancip ya kalau serif ya kalau serap serif dia benar-benar kotak nah, seperti itu benar-benar persegi ya nah, dan dia juga memiliki ketebalan untuk kontrasnya hampir sama. Nah ini contohnya serap serif ya. Nah dia ada pada jenis font, eh apa contohnya ada Rockwell, Courier, Karel, dan fish display dan sebagainya. Nah uh, juga dikenal dengan nama Egyptian karena memiliki ciri kaki sirip berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan sama atau hampir sama, ya memberikan kesan kokoh, kuat, solid dan stabil lebih sering digunakan untuk header atau judul konten dan tidak cocok digunakan pada isi konten. Nah, ini biasanya tergantung kebutuhan. Nah, kalau eh, slab serif ya, ini juga cocok untuk penggunaan yang eh, agak apa ya agak mencolok itu maksudnya untuk judul itu juga cocok untuk sebuah konten terus kemudian digunakan untuk eh, kebutuhan khusus kayak tadi kan pengen apa lebih Tulisannya lebih solid, lebih kokoh atau dia berkesannya seperti itu nantinya digunakan slab serif ya nah, ini contohnya ya jadi bedanya dengan sans serif adalah dia punya serif, tapi bentuknya tidak lancip cuman di sini bentuknya persegi ya itu adalah slab serif nanti kita eh, sedikit praktek bedanya satu persatu gitu ya. Nah, terus kemudian, selanjutnya ada namanya script, ya. Nah, script itu adalah salah satu jenis font yang bisa dibilang dia adalah bentuk handwriting atau goresan tangan, ya. Nah, jadi biasanya font-font seperti ini, eh, dia lebih kelihatan, hmm, apa ya, anggun natural juga bisa elegan juga bisa nah biasanya jenis-jenis font ini digunakan kalau kita bikin sebuah undangan ya jenis font script ya kan biasanya menuliskan nama biar agak kelihatan ini biasanya menggunakan script ya nah, jadi bisa dibilang ini adalah jenis font Latin ya seperti itu jadi kalau teman-teman eh, sering lihat misalkan beberapa ada juga logo yang menggunakan font seperti ini itu juga ada ya. Contohnya apa? Contohnya Instagram. Kalau teman-teman lihat ditulisannya dia menggunakan logo untuk logo type-nya itu berbentuk font. Nah, font-nya adalah jenisnya script seperti itu. Lihat ya di Instagram di logonya itu kan dia kayak Latin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah jenis yang lain. Nah, habisnya kalau script ini yaitu tadi Digunakan untuk judul sebenarnya juga bisa tergantung kebutuhan, ya. Nah, cuman lebih banyak biasanya kalau script ini digunakan untuk bikin invitation atau undangan, ya. Entah itu dari tulisannya, jadi misalkan kalau teman-teman lihat di sini, ya, coba saya browsing wedding invitation. Nah, dia menggunakan beberapa jenis font, ya, ada font script, ada font serif misalkan nah misalkan e, contohnya ini ya nah dia menggunakan font script digunakan untuk e, tulisan namanya ya biar kelihatan lebih e, elegan dan sebagainya nah terus kemudian dicampur dengan beberapa jenis font yang lain nah, ada jenis font sans serif di sini terus ada font slab serif di sini eh ini bukan slab serif ini sans serif sorry Strap serif itu yang sini, nih. Bukan juga, ya. Nah, ini kayaknya, nih. Ah, An ini uh, kurang kelihatan jelas, ya. Nanti kita bedakan di Photoshop saja, ya. Eh, nah, ini. Nah, ini menggunakan sans serif, ya. Ini script, ya. Ini sans serif, nah. Uh, ini sans serif, ya. Nah, tergantung kebutuhan, sih ringnya seperti apa dan untuk menunjukkan apa seperti itu ya Nah eh itu ya eh untuk serif nah kemudian termasuk dalam klasifikasi klasifikasi font script adalah font hand letter yang dibuat seolah murni seperti tulisan tangan manusia ya Biasanya digunakan juga untuk tanda tangan, atau untuk watermark sebuah font, atau bikin juga sebuah logo, ya. Nah, jenisnya banyak ya, kalau... eh, apa namanya? Kalau script ya, nah, di sini ada satisfaction, ada gena sui, ada amatic dan sebagainya. Nah, rata-rata kalau teman-teman lihat, kalau misalkan dibedakan gini agak aneh ya, tapi biasanya kalau sans serif... eh, sorry. Script itu biasanya memang harus digandeng nah, dan tidak boleh ada jarak. Oke, okay? nah, uh, saya sedikit buka Photoshop saya ya, jadi nanti uh, sambil saya sedikit uh, praktekkan lah ya beberapa jenis font, atau kita browsing dulu deh. Nah, uh, misalkan saya mau nyari font, biasanya kan orang desainer itu masih nyocokin fontnya dulu ya. Oh saya mau pakai font jenis ini, jenis ini. Cuman biasanya juga ini perlu diperhatikan untuk desain jangan gunakan tipe atau macam font yang terlalu banyak. Nah itu biasanya agak agak kacau. Paling nggak gunakan dua jenis aja. Misalkan menggunakan sans serif atau menggunakan script atau mungkin mau menggunakan semua menggunakan sans serif tapi cuman dibedakan tipenya saja, jenisnya saja itu juga bisa. Nah, ini contohnya saya buka font ya. Di sini eh kalau eh, kalau kita lihat banyak eh bentuk font ya. Nah, ini kalau kita tahu ya ini adalah bentuknya script, ini juga script, ini juga script, ini apalagi pasti kelihatan script. Nah, yang magma ini kayaknya kelihatannya lebih ke arah sans serif apa ya? Eh, serif dingain kayaknya ini. Nah, coba kita browsing. Nah ini kebanyakan memang yang dimodifikasi itu adalah jenis script ya karena kebutuhan orang lebih cenderung ke arah sana biasanya seperti itu ya nah, ini bagus nih jenisnya eh, apa namanya nanti sambil kita download kita pakai gitu ya ini juga bagus nah ini jenis sans serif ya aku ini juga sans serif kalau nggak salah. Nah ini baru slab serif ya. Nah ini juga slab serif. Nah ini sans serif nih. Ini sans serif juga. Bagus-bagus fontnya. -bagus nah, ini adalah sans serif juga. Ini biasanya... Eh ini serif ding sorry. Ini nah, bisa kita bedakan ya. Ini script, ini script, ini... Nah, pokoknya jenisnya cuma empat itu deh. Nah, tergantung nanti uh, kebutuhannya ya. Saya coba tadi saya beberapa agak suka ya. Ini suka, ini bagus nih. Saya suka, saya mau pakai juga ya. Nah, ini juga saya suka. Nah biasanya kayak gini itu kan orang mau bikin, misalkan untuk desain logo ya. Desain logo yang di situ ada. Uh, tipografinya, misalkan ya, harus menyesuaikan juga. Biasanya tergantung brandnya, ya. Ada banyak brand yang memang menggunakan uh, logo type. Namanya, logo type itu adalah uh, logo yang berbentuk tipografi, ya. Contohnya, misalkan kalau brand-brand yang berkelas itu yang menggunakan tipografi, itu coba kita browsing aja, logo type. Nah, for you, nah ini juga dia menggunakan logo type ya, dia menggunakan font dan font seperti ini dia sudah patenkan biasanya seperti itu. Ya, dia sudah sudah belilah intinya sudah beli karena memang untuk digunakan kebutuhan komersil seperti itu. Nah, FedEx ini dia menggunakan font sans serif, Google juga sans serif, ini sans serif, ini mungkin script ya Coca-Cola, Nah, Burger King ini menggunakan campuran ya. Jadi kalau logo itu sebenarnya ada dua ya tipenya ya. Ada logo type sama logo mark. Bedanya adalah kalau logo type itu dia menggunakan uh, tulisan atau tipografi, tapi kalau logo mark dia bisa menggunakan ini menggunakan bentuk. Nah, seperti itu. Itu sedikit saja. Ya. Jadi banyak juga logo-logo yang menggunakan uh, Logo type uh, untuk kebutuhan brandnya atau perusahaannya, nah, for you ini terus yang terkenal lagi Louis Vuitton, LV, LV itu juga menggunakan logo Nah, LV ini juga menggunakan logo type ya, Louis Vuitton. Terus apalagi ya uh, uh, banyak pokoknya ya. Nah itu contoh sedikit gitu ya. Nah. Uh, beralih ya saya mau oh, sedikit share sama teman-teman ya penggunaan tipografi nah tipografi itu juga salah satu bentuk ilmu atau bentuk seni ya bahkan ada juga namanya kaligrafi ya kaligrafi itu biasanya digunakan untuk seni tulisan Arab ya seperti itu. Tadar sambil ada yang mau bertanya silakan monggo tidak masalah saya silakan ditanyakan ya nah, ini saya buka Photoshop ya kemarin mungkin teman-teman sudah ada yang ngerjain ya jadi itu sebenarnya lebih arah membuat efek teks pada eh uh, tulisan ya membuat efek doang ya Nah kita bermain dasarnya soal tipografi itu tadi oke oke okay. eh, okay, sudah muncul ya Nah ini saya buka Photoshop saya ya nah uh, saat mungkin mendesain ini aspek yang penting juga perlu diperhatikan pemilihan font itu sangat berarti ya karena itu nanti bakal menjadikan uh, bentuk desain teman-teman itu seperti apa ya jadi itu harus benar-benar diperhatikan jadi jangan ngasal ya oh pakai font ini pakai font ini enggak juga jadi harus benar-benar diperhatikan biar tidak salah kaprah seperti itu ya uh. Saya nah, ini jenis font seperti ini. Ini adalah font apa, ayo, font Apa ini font tan serif? Ya, nah, ini kita bisa lihat jenis-jenisnya. Nah, ini serif, ya. Pasti ya, ada siripnya. Eh, Arial, nah, Arial ini adalah. apa namanya font sans serif ya terus kita coba bikin yang eh, script ya kita cari script kenapa setiap kita mengerti kok ada lor set zoom ya karena eh, defaultnya seperti itu ya Nah, ini contoh font script ya. Nah, script itu kalau kita jahat jarak gini ya, itu agak aneh ya. Itu pasti agak aneh. Makanya dia harus berdempetan atau makin semakin dempet itu malah lebih bagus. Ya seperti itu. Ini adalah jarak antara satu font ke yang font lainnya. Nah, ini terlalu panjang jaraknya. Nol aja kayaknya bagus. 00000 no, 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 no. ah ini juga udah oke okay ya jadi kalau script biasanya memang digunakan nah ini ya nah jenis font ini kan kayak kayak tulisan tangan gitu ya nah, script namanya ya nah dia harus digandeng kalau nggak digandeng agak wagu atau agak jelek rupanya jadi kalau misalkan kita kasih jarak gitu ya, nah itu pasti agak jelek jatuhnya, karena memang dia memang dikhususkan untuk digandeng kayak kita misalkan nulis kan, nulis huruf Latin atau nulis menggunakan tangan itu kan mesti ada yang bentuknya memang dia menyambung gitu ya, ada yang ciri khasnya orang itu sukanya nulisnya menyambung, ada yang memang sukanya agak tegak lurus itu juga ada tergantung kebutuhan ya nah ini contoh foto font script trash nah, ini pasti biasanya kalau nah ini juga bisa ini huruf kecil semua ya face 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 oke okay. Nah, ini kan digunakan untuk misalkan di sini saya tulis nama saya Rizky Z-nya agak susah ya S aja coba. Nah, Rizky nih nanti. Tuh misalkan di masa gitu ya. Artinya rata-rata kalau seperti ini emang untuk gandeng gitu ya. Nah terus kemudian saya balik dulu ke materi sedikit ya. Ini saya nyahkan ya. Hmm, nah ini. Nah terus kemudian kita perlu juga tahu namanya elemen-elemen dalam elemen-elemen dalam tipografi ya. Sempat saya share di awal tadi adalah besar kecil itu juga berpengaruh ya. Nah ada apa saja? Yang pertama adalah font atau jenisnya hurufnya mau dibuat seperti apa. Nah jadi misalkan saya menggunakan font script, saya menggunakan font Menggunakan font serif itu juga penting, pemilihan huruf itu sangat penting. Terus kemudian setelah itu ada ukuran ya, besar kecil itu sangat berpengaruh ya, itu bakalan kelihatan misalkan kalau temen-temen ngedesain itu ya, desain judulnya harus lebih besar daripada isinya. Nah itu penting. Jangan sampai desain itu misalkan e, untuk isinya sama, judulnya itu sama. Nah orang susah membedakan. Contohnya gini, misalkan saya di di sini ya, saya mau menulis misalkan menggunakan Times New Roman. Reguler deh. Misalkan saya bikin textbook aja biar enak. Nah, gini ya. Ini misalkan contohnya isi teksnya biar kelihatan warna hitam aja deh. Nah, terus kemudian saya bikin lagi judulnya. Nah, ini kan orang nggak bisa tahu ini ukurannya sama jenis fontnya sama kan orang nggak tahu yang judul yang mana gitu ya. Berarti ngiranya semuanya sama isinya sama judulnya seperti itu. Angkanya harus harus penting pemilihan ukuran itu juga penting. Jadi misalkan kita buat gede sedikit juga bisa. Misalkan 72 kita buat 100. Eh sorry, malah 10. Ah. Nah, ini orang udah tahu ya. Oh, ini judulnya seperti ini ya. Nah, atau mungkin kita mau bedakan jenis huruf juga bisa ya. Tergantung nah, misalkan seperti ini. Nah, oh, ini judulnya kayak gini nih. Bentuk fontnya ini isinya kayak gini. Nah, akhirnya kan kita bisa Tahu bedanya seperti itu, banyak jenis font ukuran juga sangat berpengaruh ya. Terus, kemudian selanjutnya adalah Sorry. kontras. Nah, kontras itu berkaitan dengan uh, ada yang tahu bold, uh, italic, uh, terus ada kalau. Underline, nah itu juga beda, ya. Itu adalah berkaitan dengan kontras tebal tidaknya, ya. Miring atau tegak, nah, seperti itu, ya. Nah, jadi misalkan gini, ini sorry, ini mana tadi Photoshopnya? Nah, ini ya, misalkan saya bedakan di, misalkan saya tadi eh, ininya tak buat sama. ukurannya berapa tadi? 72 ya. 72. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini ya, yang bisa membedakan adalah kontrasnya. Kontrasnya berkaitan dengan apa? tebal dan tidaknya. Nah, ini bisa saya buat jenisnya agak tebal ya. Ini kan jenis reguler nih. Nah, bisa saya buat bold. Nah, ini sedikit membedakan ya, sedikit tapi ya. Oh, ini yang berarti lebih tebal itu berarti judulnya. Ya, ini berarti uh, isinya. Ada juga yang jenis light, jenis light itu jenis tipis kalau tidak salah. Hmm. Sih, kelihatan. Ini regular. Ini bold. Biasanya itu ada yang dibedakan jenis ininya. Oh shih. coba saya ganti di SF Pro aja yang lebih lengkap. Nah, SF Pro. Nah ini di sini ada yang tipis ya, ultralight modelnya seperti ini. Ada juga yang jenisnya nah, ultralight, ada light, light itu agak tebel, bold berarti tebel banget, heavy itu lebih tebel lagi, black itu dia lebih tebel lagi. Nah kontras juga membedakan ya teman-teman ya simpelnya itu tergantung nanti teman-teman kebutuhannya seperti apa ya jadi sekreatif apa seperti itu ya nah itu tadi terus kemudian warna kerning nah kerning itu nanti adalah sebuah jarak ya jarak antara satu huruf ke huruf yang lainnya nah itu biasanya juga jadi eh, apa ya Uh, tipe desain yang menarik juga nah, saya bukakan lagi nah, contohnya gimana ya yang yang tak bilang di awal tadi ada jarak ya nah seperti ini ini juga salah satu bentuk yang bisa membedakan nah, ini nah ini mungkin tak buat seperti biar nggak terlalu rapat juga kalau terlalu rapat agak susah bacanya mungkin ya ini terlalu tipis juga agak susah kita kita buat reguler saja eh sorry kita buat reguler, nah, reguler, reguler, reguler. Ini jenisnya, tipenya banyak ya. Ada yang light like sampai yang benar-benar ini reguler. Nah, ini biasanya juga bisa lebih huruf, tapi kalau bisa untuk desain ya gunakan uh, untuk judul gunakan yang lebih besar meskipun ini lebih besar ya meskipun ini sama kayaknya masih agak kurang enak. Ini digunakan agak besar sedikit. Kayak tadi di saya buat angka 100 misalkan. Seperti itu. Iya, ya. Ini terlalu jaraknya terlalu jauh. Segini aja, 200 aja deh. Nah, ini kan simple seperti ini aja sudah menarik gitu ya. Asalkan Paham cara penggunaan font yang baik, ya? Tadi, ya, terus kemudian kerning. Setelah kerning, itu ada white consistency, ya. Konsistensi itu yang kita bilang, penggunaan eh, jenis, ukuran, kon, kontras kerning itu harus pas. Jangan sampai inkonsistensi. Inkonsistensi itu gini: kebanyakan jenis atau tipe font yang digunakan, wah, itu bakalan amburadul, itu desainnya. Nah, ya. Jadi harus diperhatikan beberapa elemen ini sangat penting. Terus kemudian ada white space. Nah, white space itu adalah ini ya. Nah, kan jarak ya, teman-teman ya. Ini saya jelaskan. Terus kemudian, ah ini habis ada... kan ada alignment itu kesejajaran nah yang saya, nah white space Nah, white space atau negatif, ya, negatif space, ruang kosong di sekitar teks atau grafik. Nah, saat ini, untuk tipe desain, banyak menggunakan namanya white space. White space itu bukan berarti eh, space-nya warna putih, ya, bisa juga warna yang lain. Yang penting ada ruang, ya, ada ruang kosong di situ, di sekitar teks atau grafik, ya. Nah, ruang macam ini sering kali diabaikan dan tidak diperhatikan pengguna dan pengguna warna putih yang tepat bisa membuat desain terlihat menarik dengan font yang tertata rapi ya jadi white space itu gunanya juga untuk audiens fokus ke teks atau gambar yang ingin ditampilkan ya guna untuk memberikan pengalaman, pengalaman keseluruhan yang sangat estetik. Nah, contohnya sekarang Google aja sudah menggunakan web space yang menarik ya. Jadi di sini cuman ada biasanya ini diganti tergantung ini hari apa. Ini hari kesehatan nabe kak ya, kayaknya. Oh bukan. Memperingati Dokter Juli Sul Sulianti Saroso ya Nah jadi banyak web space ya atau ruang kosong lah istilahnya. Nah, kalau misalkan saya bentuk hitam juga bisa ya, bentuk dark mode. Nah, itu adalah tetap jatuhnya nanti ke arah ruang kosong ya. Nah, ini saya bentuk dark. Itu ya. Nah, jadi ada dark mode, ada light mode. Light mode itu biasanya yang terang, dark mode yang putih ya. Nah, tetap di situ, bahkan kelihatan ruang kosong. Pasti ada ruang kosong. Coba buka website apa lagi ya, kira-kira. Hmm, contohnya website. Website ini deh, website ini deh. Gitu ya. Nah, ini juga termasuk ruang kosong mesti sedikit. Nah, nah, ini ada ruang kosong ya. Nah, kontennya semuanya di sini biar orang fokus ke arah kontennya langsung. Nah, ini juga ruang kosong ya. Di sekitarnya seperti itu. Pemanfaatan itu penting ya. Jadi, kayak desain yang saya pakai pun tadi juga, ah, ini ada ruang kosongnya ya, seperti itu tinggal nanti kebutuhannya. Oke ya, jadi eh, tadi ya, ada jenis fontnya menggunakan font apa juga, biar enggak. Nggak apa ya biar cocok atau biar sesuai yang kita pengin Nah biasanya kalau misalkan kita ketemu klien eh, gitu ya mesti nanti ada briefnya tolong briefnya untuk fontnya menggunakan font jenis seperti ini harus menggunakan tipikal font seperti ini karena emang tujuannya untuk brand tersebut ya seperti itu karena emang Tipografi juga mengacu pada gaya desain yang terdiri dari banyak karakter atau keseluruhan desain. Mulai dari ukuran sampai bobot. Nah, seperti itu. Karena memang e, font saya bilang itu hal yang lumayan penting. Ya, cukup penting malah ya. Jadi, itu juga harus perhatikan. Karena kita berkaitan dengan hal visual. Seperti itu. Nah, ini e, ukurannya. kecil besar kecilnya. Nah, ini kontras yang saya bilang tadi like normal bold italic itu juga uh, memainkan perannya sendiri seperti itu. Nah, turning itu jarak ya antar karakter untuk menciptakan pasangan karakter yang harmonis. Nah, seperti itu. Terus konsistensi ya. Konsistensi itu gunakan uh, jangan gunakan terlalu banyak jenis font, jangan terlalu gunakan banyak tipe font, gunakan beberapa saja ya agar uh, Desain kalian terlihat menarik, tidak membingungkan, atau tidak terlihat berantakan, itu sangat penting. Orang juga nyaman saat melihatnya, desainnya juga enak dilihat seperti itu, ya. Ini white space, nah, ini alignment atau kesejajaran itu juga penting ya. Jadi eh, penjajaran ini khusus untuk body text yang ada isi kontennya lah ya. Nah, menyusun teks grafik dan gambar untuk memastikan jarak antar elemen desain itu sama. Nah, biasanya kalau di, di apa namanya untuk penulisan artikel, untuk penulisan e, berita atau penulisan koran atau penulisan skripsi, nah itu rata-rata menggunakan just tv ya. Jadi menggunakan sejajar rata kanan dan kiri ada yang ratanya cuma kiri, ada yang kanan, ada yang center dan sebagainya. Nah, itu tergantung kebutuhan, gitu ya. Nah, terus kemudian hierarki. Nah, hierarki itu adalah lebih ke arah yang mau dibaca itu yang mana dulu. Itu membentuk hierarki, ya. Ada oh ini khusus untuk apa namanya untuk judul. Oh ini khusus untuk isi. Kontennya, oh ini khusus untuk tambahannya, itu juga penting ya. Jadi contohnya pada, pada desain website. Apa ya desain website yang menarik ya? Ya saya coba lihat ini aja deh. Saya suka buka ini ya google.com ya, ya di sini pasti ada membedakan ya judul agak lebih besar, baru isinya singkat. Nah di sini juga sudah ada kayak teks ya, uh, teks bukan tak tak ya, tak nah ini terus kemudian, nah ini ada judul yang lebih, -lebih besar lagi itu juga membedakan, nah, ini ya. Jadi permainan teks itu sangat membantu di desain, bahkan jadi elemen utama ya, selain bentuk, selain foto dan sebagainya. Coba kita cari website yang menarik, website yang menarik. Website luar biasanya sih website. Ini deh, coba nih Gauster ini bagus kayaknya. Hmm, nah ini rata-rata dia menggunakan font ini ya, font Trans serif ya, biar kelihatan modern, karena emang tujuannya untuk eh, modern saat ini ya. Nah, pasti dia konsisten, dia bisa menggunakan satu font saja, cuman dibedakan besarnya, dibedakan kontrasnya, dan sebagainya. Nah, kita lihat ya di sini ya, pemilihan warna juga itu juga kadang dibedakan. Nah ini, misalkan di sini warnanya abu-abu, nah, di sini warna hitam, nah ini juga membedakan ya, nah di sini warna putih tergantung backgroundnya juga. Oke, okay? karena memang kalau teks itu adalah elemen penting atau elemen kunci yang dia tujuannya untuk dibaca, ya seperti itu, ya. Karena dia berkaitan dengan hasil visual juga, bukan cuman sekedar baca, tapi visual juga harus menarik. Pembuatan font, penempatan font dan sebagainya itu juga harus menarik. Makanya kan ada namanya hierarki itu tadi. Oke, okay. uh, seperti itu untuk materi tipografi ya. Ini adalah sedikit uh, penutup untuk materi di sebelum UTS ya, karena berkaitan dengan grafika komputer juga. Selain foto, selain bentuk, selain yeah. about, selain video mungkin ada juga teks uh, seperti itu. Oke, okay. sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Pak, ya, itu yang tugas yang kemarin izin agak telat mm -hmm. ya Pak. Bu, mau ngerjain di kampus ntar. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Uh, kalau tugas bis, masih bisa nyusul Mas, santai. Nah, uh, hari ini saya tunggu nggak apa-apa ya. Nah, ini saya sedikit ada lagi mungkin yang bertanya sebelum saya lanjut untuk kisi-kisi buat UTS teman-teman ya, karena uh, minggu ini minggu depan sudah mulai UTS nggak ada minggu ini dulu Pak apa minggu minggu tenang gitu Pak. Minggu tenang besok ya minggu tenang ya. Minggu depan oh. minggu tenang, teman-teman UTS-nya tanggal 22 ya. Nah, ini saya sedikit ada kisi-kisi ya, teman-teman ya. Jadi sesuai timeline atau sesuai kalender di kampus ya. Nah, teman-teman eh -teman, uh, untuk mata kuliah ini ya, Grafika Komputer sudah selesai sampai UTS ini. Kita lanjut lagi setelah UTS nanti ya karena sudah 7 pertemuan ya. Nah eh teman-teman minggu depan ini ada Minggu tenang ya jadi mulai UTS itu nanti di tanggal 22 hari Senin sampai tanggal 27 hari Sabtu Nah eh, berkaitan dengan itu eh, saya sedikit informasikan soal kisi kisinya untuk soal UTSnya itu ada menjawab pisai sama membuat eh sebuah desain gambar seperti itu ya jadi ada dua. Ya, ada menjawab isai sama membuat gambar nah, seperti itu. Nah, untuk soal saya bagikan di tanggal 22 pagi ya, 22 pagi nanti saya share lewat grup WA saja ya biar lebih cepat dan biar uh, biar langsung dibacalah ya seperti itu. Terus kemudian untuk pengumpulannya maksimal saya kasih waktu sampai tanggal 27 ya. Jadi kalau untuk UTS saya tidak ada e, keringanan untuk menyusul ya. Jadi maksimal tanggal 27 itu harus sudah dikumpulkan. Lumayan banyak waktu ya. Ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 hari. Cukup itu untuk menjawab sama untuk membuat satu Desain saja seperti itu, ya. Oke, okay? pam. Kalau Paham, tugas, pak. ya. Kalau tugas teman-teman mau menyusul, monggo silakan. Tapi, kalau UTS Pak, maaf, ini uh, saya belum selesai sesuai tanggal itu. Berarti, saya anggap tidak mengikuti UTS, berarti tidak ada nilai UTS, gitu ya. Jadi, saya harapkan teman-teman semua di sini dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan maksimal sesuai waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu, ya. Untuk pengiriman email, eh, untuk pengirimannya nanti di email saya, ya. Jadi nanti ada dua bentuknya. Yang pertama bentuk jadi soalnya itu satu soal, soalnya satu soal ya. Ada lima poin ya, lima poin soal yang pertama sampai yang keempat, kalau tidak salah itu menjawab soal doang ya, isai gitu bentuknya. Nah yang kelima itu kalian bikin desain ya. Nah nanti teman-teman uh, kumpulkan dalam bentuk desainnya, dipek tidak masalah. Ya, uh, dipek tidak masalah, terus kemudian ada satu lagi jawaban yang untuk isainya. Berarti ada dua yang harus dikumpulkan ya, seperti itu. Oke. Okay. Paham ya, paham pak. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi e, nanti mungkin yang e, temennya tidak hadir, silakan bisa diinfokan ya untuk UTS-nya. E, rule-nya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak mengumpulkan apalagi ya. Itu e, kacau sekali karena lumayan tinggi untuk nilai UTS nya itu sekitar 30 apa 25 persen dari rekapitulasi keseluruhan jadi lumayan tinggi gitu ya oke okay. ada yang baru hadir lagi ini tidak ada ya baru empat orang ya nah untuk tugas sudah ada dua tugas ya untuk tugas selama setengah semester ini nah Teman-teman uh, yang mungkin kemarin tugas pertama belum mengumpulkan, silakan nggak apa-apa disusulkan. Masih kasih saya, masih saya kasih keringanan ya. Terus kemudian uh, silakan diselesaikan dua-duanya, ada dua tugas: yang satu bikin desain sesuai terakhir kemarin, bikin satu uh, efek tulisan ya, dan yang pertama adalah bikin seleksi ya, seleksi foto ya waktu itu ya. Oke. Okay? Oke, Pak. siap oke sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan untuk bikin apa ya bikin tulisan seperti ini ya jadi nanti ini kisi-kisi lagi untuk desainnya untuk di UTS itu menggabungkan beberapa aspek menggabungkan foto menggabungkan bentuk dan menggabungkan tulisan harus ada tiga aspek itu dalam sebuah desain Nah, untuk desainnya, mendesain apa? Mendesain poster seperti itu ya, simple satu poster saja ya. Oke, okay. harus ada tiga elemen: itu ada tulisan, ada gambar, ada bentuk. Ya, bentuk itu bisa jadi background dan segala macam. Harus ada foto. Nah, foto itu terserah teman-teman mau ngambil Google, nggak masalah mau download di aset digital juga silakan dulu di Freepik dan sebagainya silakan. Tapi jangan ambil desain yang sudah jadi itu nanti bakalan kelihatan. Nah, contoh desainnya jadi gimana Pak? Jadi kalian tinggal melihat di Freepik nih misalkan ya. Eh uh, terus saya kasih uh, nah, bikin bikin kayak gini langsung udah jadi. Nah, itu bakalan kelihatan ya. Nah, nanti kalian bikin flyer kayak gini, harus ada fotonya, nah, kayak gini lah ya, harus ada fotonya, harus ada tulisannya, harus ada bentuknya. kurang lebih ya kayak gini nih. Nah, jangan nyomot di seperti ini. Sebenarnya banyak kalau kita mau ngambil free ya, itu nanti pasti kelihatan. Karena saya sudah hafal ya. Seperti itu. Saya mending jelek tidak masalah ya, kalau bilang desain itu bukan bukan jelek atau bagus enggak ya, itu kan selera ya. Yang penting itu karya sendiri itu yang paling saya hargai, gitu ya. Nah, kalau teman-teman dulu untuk gitu. itu pasti nanti kelihatan. Oke. Nanti untuk ketentuannya sudah saya saya tulis di mana itu namanya. Di soalnya, jadi harus mengikuti itu, gitu ya. Harus mengikuti itu, oke. Okay. Nah, kayaknya nanti yang dikumpulkan juga file PSD-nya deh. PSD ya, file Photoshop, oke. Okay. Nah, ini bisa nek kalau kayak gini tuh cuman bisa dibuat referensi ya atau cuman dibuat acuan. Oh, uh, saya mau desain tipenya kayak gini ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke, okay, uh, mungkin itu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan buat pertemuan pagi ini ya. Jadi, uh, semoga lancar buat UTS-nya ya. Jangan sampai uh, tidak mengerjakan ya. Terus kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung jabri ke saya, silakan, tidak masalah. Nah, nanti uh, saya pastikan lagi, setelah UTS siapa saja yang belum mengumpulkan misalkan itu ya biar misalkan gini Pak saya sudah email kok nggak masuk Pak. berarti itu harus dipastikan lagi ya jadi misalkan e, nanti di hari Sabtu atau hari Jumat di tanggal 26 itu saya saya cek oh yang sudah mengumpulkan ini 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 oh berarti kalau misalkan oh Pak saya sudah mengumpulkan tapi belum masuk ya udah segera di email ulang seperti itu ya Takutnya ee, emailnya yang salah atau seperti apa? Oke, okay? nanti lihat infonya di grup saja. Ya, yeah? seperti itu. Oke, okay? marilah kita tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini. Eh, siang ya Indonesia. Ya. Oke, okay, alangkah baik kita tutup dengan berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, okay, cukup. Uh, kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya setelah UTS, ya. Uh, semoga lancar UTS-nya dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Oke, okay? selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sehat buat teman-teman semua, ya.